Assalamualaikum hai fans Resa di mana saja kalian berada. Semoga kalian semua hari ini dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusannya. Buat yang baru bergabung di channel ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol notifikasinya agar kami semakin semangat lagi untuk mengupdate informasi terbaru tentang Resa. Launchingnya video klip Resa Beban Cinta 2 yang dirilis tadi malam sontak membuat fans sangat bahagia menyambut video klip tersebut. Video klip yang sudah ditunggu rilisnya sejak 1 bulan yang lalu itu mendapat banyak komentar positif dari berbagai penggemar Resa. Tak hanya penggemar dalam negeri, video klip itu juga banjir komentar dari negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunei, dan negara-negara lainnya di seluruh penjuru dunia. Sejak dirilisnya single pertama Resa Beban Cinta 2 itu, Resa memang sudah mulai diikuti oleh banyak pengguna jejaring media sosial. Diketahui, Resa merupakan wanita satu-satunya orang Asia yang akan membangkitkan kembali lagu-lagu beraliran slow rock. Tentu ini merupakan prestasi yang sangat luar biasa yang akan diukir oleh Resa. Selain itu, Resa juga banjir doa dan dukungan dari banyak penggemar agar ia semakin semangat lagi dalam berkarya di bidang entertainment. Melly Goeslaw memang tidak pernah setengah-setengah dalam menggembleng bakat Resa supaya menjadi penyanyi profesional tanah air. Resa juga sudah mulai didekatkan dengan penyanyi-penyanyi populer dan terkenal Indonesia, seperti Titi DJ, Mayang Sari, Irwansyah, dan sederet penyanyi top lainnya. Hal ini tentu akan semakin membuat karir Resa meroket ke atas. Selain itu, Melly Goeslaw juga membiasakan Resa supaya tahan banting dalam menghadapi semua cibiran netizen, karena sebagai public figure tidak selamanya akan disukai semua orang.